السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، yang kami muliakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Miftahul Akhyar dan seluruh jajaran Suriah, yang kami muliakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Yahya Khalil Saquf dan seluruh jajaran Pengurus Nahdlatul Ulama Tanfiziyah, Pengurus PW yang hadir seluruh Indonesia, Pengurus cabang yang hadir seluruh Indonesia, yang ada di pentas Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Said Al-Munawar, Husain Al-Munawar, yang akan menyusul hadir di mimbar ini nanti ada Habib Lutfi bin Yahya, akan hadir juga para habaib yang nanti akan memimpin, akan memberikan ijazah dan akan membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani langsung dari cucu beliau. Jamaah hadirin hadirat, para pecinta Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli wa ashabih. Jamaah sekalian rahimakumullah, yuk kita mulai, kita dengarkan sambutan dari wakil ketua panitia peringatan satu abad Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Rahmat Hidayat Pulungan, wakil ketua panitia besar peringatan satu abad Nahdlatul Ulama. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ulama, para habaib yang hadir pada malam hari ini, baik yang langsung maupun yang live streaming, yang kami cintai seluruh warga Nahdiyin pada malam hari ini di seluruh Nusantara. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tepat sudah usia 100 tahun Nahdlatul Ulama berkiprah dalam tanah air kita. Di abad kedua nanti atau yang akan kita jalani mulai esok hari, semoga Allah meridhoi semua langkah-langkah kita. Amin. Semoga Allah memudahkan semua langkah-langkah kita. Amin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan kemuliaan dalam menjalani Nahdlatul Ulama pada abad kedua ini. Saya kira cukup sekian, kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh warga Nahdiyin dan seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan doa dengan ikhlas. Alhamdulillah kita sudah memasuki pada abad kedua Nahdlatul Ulama pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Ustaz Sumarna ZA, Imam Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما للعالمين
Hadirin jamaah pemirsa yang berbahagia, jika ada istilah yang diungkapkan oleh Amir Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan la ghalabata illa bil quwwah wala quwwa illa bil ittihad wala ittihad illa bil fadail wala fadail illa bil Qur'anil Karim. Tak ada sebuah kemenangan kecuali kekuatan, dan tak ada sebuah kekuatan kecuali persatuan, dan persatuan itu terhimpun atas keutamaan-keutamaan, dan keutamaan di muka bumi ini sampai ila yaumil kiamah adalah Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, luar biasa. Hadirin jamaah pemirsa yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang kedua ini akan dibacakan oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Kyai Haji Saiful Munir, juara terbaik internasional di Turki tahun 1996. Beliau dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kepada beliau Al-Makan wa Fursa Falyatafaddal Mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kepingin dengerin bacaan beliau, guru saya Syed Agil Al-Munawar ini, karena dulu sebelum berangkat MTQ nasional beliau yang bina. Jadi saya murid beliau, meskipun internasional saya muridnya beliau. Maka mohon maaf Syed, mungkin saya enggak baca banyak, paling 3 menit 4 menit. Mudah-mudahan Syed Agil panjang umur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما
waqti la fil laili wan nahari la ayat. Waqti la fil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladhina yadhkuruna الذين يذكرون الله قياما وقعودا الله الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون وعلى السماوات والأرض الله 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 ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب صدق الله العظيم. علشان قرآن كلام الله فاستمعوا يا حبيب الله وأنصتوا يرحمنا الله Salah Agil Said Al Munawar dulu pernah mengajarkan di kampus, kuliahnya luar biasa. Banyak model penafsiran atau orang menafsirkan ayat. Ayat ini Rasul
Sangat takut kalau nanti umatnya tidak termasuk ulul albab. Maka Rasul menangis. Kalau ibu bapak tadi menangis apa enggak? Kemudian ada Abu Hurairah, ada Sa'ad, ada Abu Bakar. Menafsirkannya dia, ketika Abu Hurairah menafsirkan hanya merenungkan alam raya. Inna fi halqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sampai situ. Tapi Sa'ad ketika sampai pada fakina adzaban nar, maka dia menangis, Rabb lindungi kami, jaga kami, ampuni kami dan jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Kata Nabi, pahalanya Sa'ad lebih tinggi. Tapi ada satu lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Coba, ini pola penafsiran orang cerdas barangkali ya. Dia mengatakan, begitu sampai fakina adzaban nar, dia mengatakan, ya Tuhan, bagaimana nanti umat Muhammad kalau tidak mencerdaskan diri, tidak punya akal, maka semua akan dimasukkan dalam neraka. Ya Tuhan, besarkan badanku sebesar-besarnya. Besarkan badanku sebesar-besarnya sampai neraka penuh dengan badanku. Dan tidak ada yang masuk neraka umat Muhammad, biar saya saja yang disiksa. Subhanallah. Perhatiannya, cintanya kepada umat Muhammad luar biasa. Mudah-mudahan ini dijiwai, dicontoh oleh masyarakat Nahdliyah. Amin ya Rabbal. Yang peduli sama umat Muhammad, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo Ustaz, bagaimana selanjutnya? Hadirin pemirsa yang berbahagia, malam ini adalah bisa dikatakan malam terbaik untuk panjenengan sekalian. Jauh dari rumah melangkah sampai ke tempat yang majelis insya Allah penuh barokah ini adalah langkah yang tidak sia-sia. Malam ini sebuah untaian nada, sebuah tangisan, sebuah renungan kalbu yang sangat dalam, bahwa malam Lailatul Qiraah yang sudah kita tampilkan bintang-bintang Nahdlatul Ulama, pada malam hari ini juga kami tampilkan seorang juara terbaik tingkat nasional dari asli bumi Sidoarjo. Insyaallah, insyaallah. Siapa beliau? Beliau Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kyai Haji Muhammad Utsman. Kepada beliau Al-Makan wa Fursa Falyatafaddal. Masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
wa kull insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله الله الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا ألقاه منشورا. الله 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 الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك حسيبا. الله 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 الله. وكل إنسان طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله الله الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك
نفسك اليوم عليك حسيبا. وقل لإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله 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 الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. صلِّ وسلِّم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وصحبه Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah, pemirsa rahimakumullah, bintang-bintang yang ada di hadapan panjenengan ini adalah sebuah cahaya, cahaya di atas cahaya yang melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan kalau ada ungkapan yang baik pada malam hari ini adalah orang yang mengungkapkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada sebuah ungkapan ketika nanti di gongnya nanti yang terakhir ini akan kita dengarkan lantunan seorang yang luar biasa akan kita dengarkan. Jangan tidur, jangan tidur. Karena kalau Anda tidur pada malam hari ini, Anda tidak akan mendengarkan lagi dayu suara yang luar biasa. Hadirin jemaah rahimakumullah yang berbahagia, beliau akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wasi'adah wasi'adatil alawiyah Profesor Dr. Habibana Al-Habib Said Agil Al-Munawwar. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah.
فليعمل عملا
Slow down.